untuk Jawa Tengah dua hari ini, kemarin sama hari ini 20 ton. Jadi cukup banyak kebaikan di beberapa tempat. Sekarang di Kudus, kemarin ada di mana kita Tegal ya, Pekalongan. Nah, jadi ini yang kita lakukan di pasar murah di beberapa tempat di Jawa Tengah. Intinya kan bahan pokok yang penting itu ada semina, ya, bisa minyak, terus lain-lain. Jadi beras kami kan kebutuhan dasar ya, orang belum makan ya, jadi makan nasi. Dan juga ini kan dalam rangka kegiatan sosial dari Partai Beringin. Bagaimana ikut pertanian ya, membantu meringankan beban masyarakat dengan melakukan pasar murah.